pembentukan posko COVID Jogotongo RW 3 Desa Winong ini pripun menurut panjenengan? Sangat bagus sekali, Bang. Saya juga berterima kasih banyak atas swadaya dari masyarakat RW 3. Saya sangat mengapresiasi, Pak, atas pembentukan posko Jogotongo ini di RW 3 Desa Winong. Paling enggak kita di RW 3 ini bisa menjadi percontohan, Pak, untuk RW-RW lainnya maupun desa-desa lainnya untuk menggalakkan kegiatan Jogotongo. Oke, manfaatnya sangat besar sekali, Pak. Paling tidak kita bisa gotong royong seperti ibaratnya prinsip dari bangsa Indonesia kan gotong royong, Pak. Ini berarti kan dari masyarakat RW 3 juga ada swadaya dan bisa membantu masyarakat-masyarakat di sekitarnya yang terkena dampak dari COVID-19. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Ketua RW dan Ketua RT dari RW 3 ini. Saya sangat mengapresiasi dan sekali lagi terima kasih banyak. Pak Yayat, selaku Bendahara Posko Jogotongo, sampai saat ini selama 3-4 hari terbentuk Posko Jogotongo, sudah berapa banyak bantuan amal peduli dari warga RW 3 Desa Winong? Selamat malam, terima kasih. Selama ini setelah terbentuk Posko Jogotongo, alhamdulillah masyarakat RW 3 Desa Winong cukup peduli. Kita sudah menyalurkan ke 2 orang yang terdampak COVID-19, itu pula sumbangan-sumbangan dari donatur dari warga RW 3 itu udah banyak yang masuk. Seperti yang terlihat di layar di pos, udah ada sebagian yang udah tersalurkan dan ini sebagian udah pada berdatangan lagi, Pak. Mungkin kita minta kepeduliannya dari warga RW 3 Desa Winong, Pati, insya Allah kita kredibel dalam menyalurkannya. Mungkin dari saya cuma itu aja, Pak. Terima kasih. Pak Joko, seberapa manfaat menurut panjenengan dengan adanya Posko Jogotongo RW 3 Desa Winong ini, Pak Joko? Terutama kaitannya dengan untuk menganjurkan warga yang terkait isolasi mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dapat pertemuan yang pada malam ini di Posko Jogotongo untuk masalah bantuan dari warga khususnya yang juga bisa Winong, mungkin antusias sekali dan bermanfaat sekali, terutama bagi yang terdampak COVID maupun yang tidak terdampak. Katakanlah seperti ada orang perantauan, suaminya tidak bisa mentransferkan uang, tidak bisa mensubsidi dari pos Jogotongo ini, bisa menyalurkan sembako, katakanlah seperti beras, minyak goreng dan sirup, dan masih banyak lagi ada telur, dan itu sebagian memang sudah disalurkan apa yang dibicarakan oleh Pak Yayat, saluran ke yang membutuhkan. Memang kita perlu yang membutuhkan benar-benar yang terdampak, katakanlah ya seperti COVID-19 ini, karena COVID-19 ini dampaknya besar sekali. Dan alhamdulillah untuk kepedulian warga RW 3 khususnya di Sawinong, dan sampai saat ini bantuan masih berdatangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, kemarin untuk dana awal caranya bagaimana, Pak? Untuk dana awal itu? Ya, terima kasih atas pertanyaan saya. Jadi pembuatan posko satgas Jogotongo di RW 3 Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten ini, kita bersama-sama Ketua RT, Ketua RW mengumpulkan dana. Jadi kita meminta dana dari masing-masing RT untuk dikumpulkan untuk menjadi modal kita dalam mengatasi
dampak corona COVID-19 di Desa Wenong ini. Jadi ada istilahnya kebantuan dari RT RW ini sukarela, Bapak, ya. Dari kas-kas RT keluar nih. Kas RT ada yang keluar 200, ada yang keluar 300, jadi ya, sukarela. Jadi tidak ditentukan besar kecilnya. Itu Bapak, terima kasih atas waktunya. Mari donasikan amal kepada Anda di Poso Jawa Tengah.